Hai, halo kawan. Jumpa lagi bersama saya Gustur, channel yang akan mengajak kawan-kawan virtual tour ke tempat-tempat di seputaran Bali. Dan hari ini saya berada di Jalan Patih Jelantik, Kuta. Dan sekarang kita akan menuju ke Jalan Legian. Oke kawan, ikuti virtual tour saya hari ini. Kita akan melihat situasi terupdate hari ini di Jalan Legian. Nah, di depan kita sudah berada di persimpangan jalan di Legian. Dan di sini kita bisa lihat situasi pada sore hari ini di Jalan Legian. Ini Legian Paradiso Hotel Bali, dan di depannya ada sebuah bar. Ini juga ada tempat studio tato. Ini banyak juga toko-toko souvenir. Ini warung etnik. Di studio tato. Jadi di Legian ini juga banyak sekali studio tato. Ini ada turis-turis juga. Dan banyak juga toko-toko souvenir seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ini studio tato lagi. Nah, di depan ini ada Mayview. Ini masakan Vietnam. Dan terlihat pada sore hari ini cukup ramai juga. Dan di sebelah Mayview di sini ada Mama's German Restaurant. Hari ini tidak begitu ramai di jalanan Legian ini. Ini Legian Pool and Bar. Ini juga ada penyewaan motor. Warung Mina cukup ramai pada sore hari ini. Ini salon spa. Ini everything 100.000. Ada sewa motor juga. Ini coffee pot.
ada happy hour jam 12 malam sampai jam 2 siang ya, jam 2 siang sampai jam 2 siang, jam 12 siang sampai jam 2 siang, dan jam 5 sampai jam 7 sore. Ini kopi pot masih sepi. The Burger King. Ini bagian Empire. Ini ada studio tato. Dan ini monumen bom Bali 1. Depannya ada Bank Penin. Monumen tragedi kemanusiaan. Ini bom Bali 1. Dan di sana ada Swiss Bell Express. Masuk ke dalam sana. Ini VIP. Sepertinya sedang renovasi. Ini station. Ini sepertinya baru di sini. Station restoran. Ini 5GX. Dan di sebelahnya ada engine room. Engine room biasanya jam segini memang belum buka. Biasanya di Jalan Legian ini cukup ramai. Di sini sekitar jam 9 ke atas. 9 malam. Ini Pedis Pub. Jadi di areal ini memang terkenal tempat-tempat hiburan malam. Seperti depan kita ini ada Lexi. Dan ada juga bar di sebelahnya. Dan pada sore hari ini terlihat tidak begitu ramai di Jalan Legian hari ini. Lalu lintas juga terlihat lengang. Banyak juga motor-motor yang disewakan di sekitaran sini. Di depan sana, kalau kita ke kiri, itu menuju ke Denpasar, dan kita ke kanan, itu juga itu bisa menuju ke Pantai Kuta, ke Jalan Pantai Kuta. Nah, di sini kita akan belok ke kiri. Jadi di sini juga ada beberapa toko souvenir. Dan depan ini adalah kalau kita ke kanan ini adalah sebuah pasar tradisional.
yakni warung babi guling Puri Kuta. Nah, di depan sana itu adalah Jalan Raya Kuta, dan itu adalah Pasar Kuta, pasar tradisionalnya. Dan pada sore hari ini seperti inilah situasinya, kawan. Oke, kawan, sekian dulu jalan-jalan singkat kita pada hari ini di Jalan Legian Kuta. Jadi seperti itulah situasi di Jalan Raya Legian Kuta pada siang hari ini. Jadi semoga bermanfaat video hari ini. Saya Gustur beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat berlibur, selamat datang di Bali. Dan bagi kawan-kawan yang selalu mensupport video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga kawan semua memperoleh kebaikan dan kebahagiaan selalu. Oke, kawan, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.